Viral video bocah ngamuk menolak mudik ke alasannya karena di kampung tak ada jaringan. Dalam video tersebut terlihat seorang anak yang menolak untuk pergi mudik karena alasan di kampungnya tak ada jaringan internet. Ia pun mengamuk karena dipaksa untuk naik mobil oleh keluarganya. Bocah lelaki tersebut berusaha melarikan diri karena takut tak bisa menggunakan gadgetnya saat tiba di kampung halaman yang tak ada jaringan internetnya. Salah satu orang keluarganya kemudian menggendong anak tersebut dan berusaha memasukkan ke dalam mobil. Aksi menggelosor di jalan aspal ini pun menarik perhatian warga yang kebetulan lewat hingga melihat dari atas sepeda motor masing-masing.